<Sessizuk> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in 'ala umuri dunya waddin. an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul amma puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang sampai detik ini memberikan limpahan karunianya kepada kita yang membuat kita masih bisa bernapas yang membuat kita masih bisa menghirup udara segar bisa melihat, bisa mendengar bisa merasakan apa yang ada di sekitar kita ada istilah alhamdulillah. Kalimat segala puji bagi Allah. Menunjukkan bahwasanya kita benar-benar mengakui segala sesuatu yang kita dapatkan, yang kita lihat, yang kita rasakan, kita memuji kepada Allah karena Allah yang memberikannya. Hatta sampai pada perkara yang mungkin kita anggap itu adalah perkara yang buruk bentuk musibah atau keadaan yang tidak mengenakkan dalam keadaan sakit kita tetap masih mengucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal segala puji bagi Allah dalam segala perkara dalam segala keadaan yang kita berharap Allah meringankan Allah menyembuhkan Allah menghilangkan kesusahan kesulitan yang kita rasakan itu masih banyak perkara-perkara yang dikatakan bagaimanapun keadaannya engkau tetap mengucapkan kalimat syukurmu kepada Tuhanmu karena bisa jadi perkara itulah yang membuatmu masuk ke dalam surga selama ini kita mungkin menganggap bahwasanya amal kebaikan kita lah pahala yang kita kumpulkanlah yang membuat kita masuk ke dalam surga Ternyata tidak. Bukan itu. Perkara yang nomor satu itu adalah ridhonya Allah. Ketika Allah ridho kepada hambanya, maka walau sebanyak apapun dosa yang dia telah lakukan, Allah akan ampuni dan Allah belikan rahmatnya dan dia masukkan ke dalam surganya. Sebaliknya sebanyak apapun pahala yang dia miliki, yang dia telah kumpulkan susah payah di dunia, ketika dia melakukan perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah menghapus segala amalannya menghapus segala pahala-pahalanya akhirnya apa dia dicampakkan ke dalam neraka naudzubillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama, menyampaikan kepada para sahabatnya ala uhbirukum ahli Rasulullah katakan kepada para sahabat, wahai sahabatku maukah kalian aku beritahu, aku gambarkan bagaimana penghuni neraka itu, atau di dikatakan dalam riwayat lain sifatnya penghuni neraka itu, atau calon-calon penghuni neraka seperti ini dia dikamalkan Rasulullah, Rasulullah mengatakan kullu wa dan yang terakhir mustaqirin tiga sifat ini yang harus coba kita introspeksi diri jangan sampai kita termasuk orang yang memiliki tiga sifat ini yang ini merupakan identik dari calon penghuni neraka apa saja yang pertama adalah utullin ini diartikan uh, atau dimaknai oleh para ulama kita, yaitu orang yang memiliki sifat kejam, bengis, apa kasar, gitu ya. ya baik dalam hal perkataannya, perbuatannya, tindakannya, keputusannya, dan lain sebagainya. Itu kita harus tahu ada beda antara uh, Pasar kejam, bengis ini dengan tegas. Kalau tegas itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Seorang muslim, seorang mukmin dia harus tegas. Ketika berhubungan dengan perkara akidah, keyakinannya. Maka dia harus dengan yakin mengatakan. Lakum dinukum waliyadin. Dia harus dengan yakin menegaskan ini adalah perkara yang tidak dibenarkan dalam agamaku. Ketika ada orang yang mengucapkan, ditanya kepada dia, "Kenapa tidak mengucapkan uh, selamat hari raya?" Itu orang lain, itu agama lain. Dia dengan tegas, "Agamaku melarang bagian dari keyakinanku adalah lakum dinukum waliyadin Itu adalah ketegasan tegas ini bisa keluar dari orang yang mungkin kita lihat, dia orang yang lebih orang yang dia lemah lembut ya hatinya lembut gitu tapi dia bisa tegas ya berbeda dengan orang yang kejam bengis yang kita tahu sejarah mencatat ya orang-orang yang memiliki karakter yang kejam bengis ini yang dia memakan banyak sekali korban kita katakanlah di zamannya nabi di zamannya setelah nabi ya atau sebelum nabi ada pembantaian yang besar yang dilakukan oleh seorang Al-Hajjaj Al-Hajjaj ini dia membantai banyak kaum muslimin bahkan ulama-ulama yang dia bantai dengan bengisnya kejamnya dia hanya hanya karena disebabkan dia tidak menyukai atau berselisih paham dengannya atau karena tidak menyetujui apa yang dia sampaikan kemudian dia jatuh hukuman mati kita pernah dengar kisah bagaimana seorang ulama yang dia menceritakan bagaimana kejaman dari uh, hajj ini padahal hajj ini dia juga orang yang gemar suka dengan orang-orang yang membaca al-qur'an gitu ya tapi dia memiliki perangai yang kasar keras dan kejam dan tidak sedikit dari para ulama di masa itu di masa tabiin yang dibantai oleh hajat. Kita katakan lagi di zaman selan selanjutnya ada Hitler misalnya yang dia membantai banyak ribuan manusia. Dia bunuh dengan gampangnya, dengan keyakinannya bahwasanya mereka bukan manusia. Ya. Yeah. Yang dia ingin membunuh atau menghilangkan rasa kemanusiaannya. Atau kita juga bisa lihat bagaimana kejadian yang ada di negara saudara kita, Palestina. Bagaimana mungkin mereka bisa mampu membunuh, membombardir bangunan yang isinya itu adalah wanita, orang tua, anak-anak, dan lain sebagainya. Dengan gampangnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena hilangnya atau diangkatnya oleh Allah, sifat lemah lembutnya pengasihnya yang tertinggal hanya kejam bengisnya dan tabiat buruk lainnya atau juga dari lisan kita bisa lihat ada orang-orang yang mudah mengatakan kata-kata kasar kata-kata kotor kata-kata yang menyakitkan maka ini juga bagian dari utul sifat utul yang gampang sekali dia tidak lagi dia berpikir apakah kata-kata ini menyakitkan hati orang lain atau tidak maka Rasulullah benarlah mengatakan, "Hendaklah uh, seorang Muslim itu adalah orang yang dia selamat, saudaranya dari kejahatan lisan dan tangannya, lisannya dan tangannya, maksudnya apa, dari perbuatan buruknya, dari kasarnya, dari kejam dan bengisnya." Baik kaum Muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan untuk membahas sifat lain dari uh, penghuni neraka, InsyaAllah Allah, setelah beberapa uh, jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut kepada sifat yang kedua dari calon penghuni neraka. Setelah tadi kita membahas tentang sifat yang pertama, yaitu utul. Utul ini adalah sifat kejam kasar bengis. Yang Semoga Allah jaga kita dari perbuatan atau juga dengan tabiat kasar dan bengis ini, yang tidak ada rasa kasih dalam hatinya. Yang mungkin sebagian besar manusia itu ketika melihat. Anak-anak uh, kecil, misalnya tumbuh rasa cintanya, tumbuh rasa sayangnya. Tapi di sana ada orang-orang yang dia malah merasa apa namanya, risih dengan adanya anak-anak, gitu ya. Atau bahkan tidak ada terbesit di hatinya rasa sayang. Gitu. Hati-hati nah, ketika muncul rasa, rasa seperti itu, maka cobalah berusaha untuk obati. Itu adalah penyakit. Jangan sampai kita memiliki sifat utul yang dia adalah bagian dari ciri penghuni neraka. Nah, penghuni yang kedua, ciri yang kedua atau sifat penghuni neraka yang kedua itu adalah jawajin. Jawajin ini adalah sifat rakus tamak fi bakhil. Rakus tamat kikir bakhil gitu ya. Artinya apa? Dia serakah ya. Ketika dia dapat Ya, sebagaimana Rasulullah katakan, serakahnya manusia itu, ketika dia menemukan satu lembah emas, gitu ya, maka dia nggak merasa cukup dengan itu, dia akan cari lembah-lembah lainnya. Kalau tidak, Allah tidak menurunkan surat At-Takasur, hatta Mereka berlomba-lomba, bermegah-megah mencari dunianya, mengisi dunianya sampai mereka berada di liang kubur menunjukkan betapa tahmak serakahnya manusia padahal apa yang dia miliki yang dia punya di dunia itu dia tidak bawa mati kalau tidak dia sedekahkan impakkan di jalan Allah sekaya apapun seseorang kita, kita pernah melihat mereka pernah hidup di dunia ini kita katakanlah korun Korun hidup dengan gelimangan hartanya, kekayaan yang luar biasanya. Dan kita tahu kisah Korun di zaman Nabi Musa, yang dia awalnya orang yang doafa, lemah, miskin, bahkan diriwayatkan dalam suatu kisah dia apa namanya, selalu kelaparan bersama istri dan anak-anak. Sampai suatu hari Nabi Musa menjumpainya dan dia meminta kepada Nabi Musa, ya, "Wahai Nabiullah, doakan aku agar kiranya hidupku lebih baik, memiliki kekayaan." Awalnya Nabi Musa menolak, tapi terus dia minta sehingga Nabi Musa mendoakannya dan memberikannya dia memiliki kemampuan yaitu dapat Menghias atau mengukir, atau membuat kepandaian dari membuat perhiasan, ya. sehingga berkembanglah menjadi dia orang kaya raya. Bahkan, kaya rayanya itu dia memiliki pengawal yang banyak, bahkan sama halnya seperti Firaun ketika di masa itu. Ya. Dia memiliki tentaranya, pengawalnya, dan lain sebagainya. Yang mana, pada suatu hari, Nabi Musa mengutus sahabatnya untuk mengambil. Jaketnya dari si korun. Tapi apa yang dikatakan korun? Dengan bakhilnya dia mengatakan. Tidak ada bagimu. Ketika dikatakan. Bukankah itu adalah harta yang Allah titipkan kepadamu? Dia katakan. Tidak. Ini adalah harta yang kudapatkan dari hasil jerih payahku. Dari sulitnya aku membanting tulang. Bekerja keras siang malam. Ini. Maka apa yang terjadi padanya? Karena bakilnya dia, kikirnya dia. Allah tenggelamkan korun beserta hartanya. Yang sampai sekarang masih terkenal dengan istilah harta karun. Nah, itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Parahnya lagi sifat zawazin ini, keserakahannya ini, dia juga memiliki sifat bakhil. Bakhil ini tingkatannya lebih tinggi daripada pelit ya. Kalau pelit mungkin dia kepada orang lain gitu ya. Dia susah untuk memberikan uh, apa namanya sedekahnya atau membantu orang yang lagi kesulitan atau memberikan makan orang lain. Ini tidak, ini kepada diri dia sendiri pun dia perhitungan. Dia pakai pakaian yang sampai hancur itu pakaian. Padahal dia mampu untuk membeli yang baru. Dia tidur di tempat tidur yang Ya betul-betul tidak nyaman kalau hanya karena dia tidak mau uang yang dia miliki itu berkurang. Ketika pergi dia lebih memilih e, mencari paket-paket yang hemat murah. Padahal dia mampu untuk beli yang lebih baik makanan begitu juga dan lain sebagainya. Dia dia pelit pada dirinya sendiri apalagi kepada orang lain. Dia pelit kepada keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Ya. Ini adalah penyakit yang amat sangat buruk. Padahal kalau lah dia sadar, dia mati itu harta dinikmati oleh anak dan istrinya. Istrinya nikah lagi dinikmati oleh orang lain, laki-laki lain. Itu juga dengan anaknya. Itu yang dulunya dia tahan-tahan ini yang kita pernah ulang sering, ya kisah seorang syekh saudagar kaya raya yang dia dapati e, makanannya yang dia simpan anggurnya itu ya buahnya yang dia simpan di kulkas tiba-tiba dia dapati ketika dia pergi sholat dia pesan sama istrinya agar e, menyisakan untuk dia nanti makan setelah pulang sholat dia dapati nggak ada lagi habis semuanya, kemudian dia termenung dia tertegun seperti inilah yang akan terjadi nanti ketika aku sudah tiada bagaimana aku mengharapkan mereka untuk mau bersedekah atas nama aku maka dia bawa hartanya yang begitu banyak dia tinggal tinggalkan hanya sekedarnya aja untuk anak dan istrinya dia sedekahkan dia ingin bawa itu mati hartanya itu karena dia beranggapan kalau bukan aku siapa yang bisa aku harapkan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini ada sifat ah, jawal kebahilan yang ini dari zaman ke zaman kita bisa lihat kisahnya banyak dan mungkin kita juga uh, melihat ada orang-orang di sekitar kita atau bahkan bagian dari keluarga kita atau jangan sampai itu diri, adalah diri kita sendiri Satu menit beri. itu adalah diri kita sendiri saking pelitnya kita kita tahan harta kita untuk anak-anak kita, yang seharusnya mereka bisa menikmati fasilitas yang baik, ya. Mendatau, mendapatkan pendidikan yang baik. Kita tahan. Namun ada di sana orang-orang yang ya, yang dia mudah untuk mengeluarkan ketika itu adalah untuk perkara hura-hura, poya-poya, untuk perkara dunia atau suatu yang sia-sia, tapi dia pelit ketika untuk masalah agama. Contoh, ketika dia membayar guru les anaknya atau sekolah anaknya untuk pendidikan ilmu dunia, dia akan jor-joran. Mau dia membayar dengan harga yang mahal. Tapi ketika untuk membayar guru ngaji anaknya, yang ngajarkan agamanya, yang membuat anaknya itu nanti akan berakbakti kepada dirinya. Dia berat. Ini adalah bagian juga termasuk orang yang bakhil. Padahal kalau dia sadar bahil itu adalah merugikan diri dia sendiri tidaklah seseorang memiliki sifat bahil melainkan dia akan mendapatkan keburukan yang lebih banyak nantinya di dunia lebih-lebih lagi nanti di akhirat baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah kita akan lanjutkan nantinya dengan sifat yang ketiga dari sifat para penghuni neraka insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada uh, sifat yang ketiga di acara kita nu'min saah. Sifat yang ketiga dari penghuni neraka. Yang pertama tadi kita ulangi lagi adalah utul orang yang dia memiliki sifat kejam, bengis, kasar ya. Yang kedua, dia memiliki sifat zawalzin, itu adalah sifat uh, bakhil, kikir, pelit, kemudian tapi dia serakah, tamak gitu ya dan yang ketiga mustakbirin. Kalau mustakbirin ini adalah perkara yang mungkin sudah masyhur ya, sudah banyak kita ketahui. Itu adalah mustakbirin, itu adalah sifat sombong. Sifat sombong yang digambarkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah bercerita dengan para sahabat yang awalnya sahabat mengartikan memahami sombong itu adalah seseorang yang dia memakai pakaian yang bagus, barang mewah, yang mahal, kemudian berjalan. Sahabat mengartikan itu pada awalnya. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling suka memakai pakaian yang indah, pakaian yang mewah, pakaian yang nyaman, itu mahal. Gitu maka Rasulullah mengatakan lah, bukan itu yang maksud dengan perkara kiba apa mustakbirin al kibar bukan itu yang dimaksud al-kibr adalah batarul haq qamtun tunas yaitu ketika seseorang menolak kebenaran sampaikan kepada dia kebenaran dia tolak dia tidak terima nas dan dia memandang rendah manusia, memandang hina, memandang oh ini orang tidak tidak layak bahkan untuk sekedar bercerita dengannya, memandang rendah orang lain. Ini yang dimaksud dengan al kibar, al kibar baturul hak Ini adalah sifat yang sangat dimurkai oleh Allah. Kenapa? Al kibar ini adalah pakaiannya Allah. Tak pantas seorang hamba memakai pakaian tuannya. Maka, ini adalah perkara yang dibenci. Dan bukankah dosa ini yang membuat makhluk yang pertama kali dijatuhkan, dibuang dari surga? Yaitu iblis, dia tidak mau sujud kepada Adam. Hanya karena satu dosa ini, dia yang awalnya adalah panglimanya para malaikat, dibuang dari surga. Hanya dengan perkataannya, dia mengatakan, "Anak min Khalak tani, Minar, tahu, mintin." Ketika Allah perintahkan kepada Iblis, kepada seluruh penduduk langit, ketika itu sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali Illa Iblis, Aba Wastakbar, kecuali Iblis yang dia, Aba Enggan, takbar dan dia sombong. Kenapa? Karena itu tadi dia, ketika Allah tanya, "Kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan tanganku sendiri?" Dia mengatakan, "Ya Allah, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Aku lebih baik, api lebih baik daripada tanah." Itu yang dia katakan dengan sombongnya. Dia menolak, enggan dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Akhirnya apa? Buah dari hasil penolakannya itu dia dicampakkan. Bahkan dia termasuk makhluk yang Allah laknat. Laknatullah Nah ini juga bisa kita lihat. Bagaimana Rasulullah juga menggambarkan. La jannah. Tidak akan masuk surga. Mengkana kolbihi mislin. min kibr makalah Rasulullah. Rasulullah katakan tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar sebesar sekecil biji jarah sangat kecil. Artinya apa? Betul betul orang yang dia kosong di hatinya itu kesombongan yang bisa masuk ke dalam surga. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalaulah kau masih merasa ketika melihat orang yang ada di depanmu, di belakangmu, atau di sekitarmu, kau mau menganggap dirimu lebih baik daripada dia. Menganggap dirinya hina, dan kau adalah manusia yang suci, maka masih ada walaupun hanya sebesar biji jarrah, rasa kesombongan di hatimu. Maka hilangkan. Ini yang dikatakan oleh Hasan Basri. Tawadu itu, lawan dari kiber itu, sombong itu adalah tawadu. Dia merendah diri. Dia katakan tawadu itu setelah para ulama ketika mereka berkumpul Mereka uh, bermusyawarah uh, Untuk mengartikan, memahami Apa yang sih yang dimaksud dengan tawadu Semua ulama telah menyampaikan Makna atau juga pemahaman tentang tawadu Terakhir Sampailah kepada giliran dari Imam Hasan Basri mengatakan Tawadu itu kalau menurutku adalah Tidaklah engkau memandang Orang yang ada di hadapanmu Atau yang ada di sekitarmu Melainkan engkau merasa dia lebih baik Daripada dirimu dia lebih baik daripada dirimu. Kalau dia orang yang tua, dia engkau anggap lebih banyak pahalanya daripada dirimu. Kalau engkau memandang orang yang lebih kecil, ya lebih muda, engkau beranggapan dia lebih sedikit dosanya daripada dirimu. Sehingga apa? Hilang rasa takjub kita, takabur kita. Merasa diri kita lebih baik daripada dirinya. Nah itu yang dimaksud dengan tawadu. Lawan dari kibar kaum muslimin yang dimuliakan Allah Semoga kiranya Kita termasuk orang-orang yang Allah jaga Dari tiga sifat buruk tersebut Tiga sifat penghuni neraka Dari sifat utullin Dari sifat Zawaj Dan yang terakhir Dari sifat mustafirin Sifat buruk yang semoga kiranya Mungkin mungkin diantara kita memiliki sifat itu Tapi kita memohon kepada Allah meminta agar kiranya dihilangkan, disembuhkan, dijauhkan dari tiga sifat penghuni neraka tersebut sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat dan masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la anta wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.